keselamatan saat kebakaran. Tambang telah runtuh dan penambang terkubur di dalam. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Tambang telah runtuh dan para penambang terkubur di dalam. Kita harus segera menyelamatkan mereka. Oke, Hank dan aku akan bersiap-siap untuk masuk ke tambang. Pakailah peralatan pelindung sebelum masuk ke tambang. Lampu sorot. Masker pelindung. Kotak alat tahan ledakan. Sorot. Masker pelindung. Detektor kehidupan. Bantalan udara pengangkat. Peralatan sudah siap. Ayo kita segera berangkat. Tambang bisa roboh kapan saja. Ayo cepat. Ketuk dan tahan tombol dan berangkat untuk menemukan penambang yang terperangkap. Topi penambang. Periksa penambang dengan detektor kehidupan. Ketuk tombol angka yang sesuai untuk melihat gelombang frekuensi mana yang dapat menerima gelombang suara. Ada sinyal. Gelombang suara penambang ada di sekitar sini. Ayo kita periksa. Penyangga tambang patah. Ayo cepat kita perbaiki. Telah diperbaiki. Ayo cepat bergerak maju. Oh tidak, bebatuan yang jatuh menghalangi jalan. Ayo cepat pecahkan batu-batu itu. Jalan sudah bersih sekarang. Cepat temukan penambang yang terperangkap. Oh, tidak. Penambang terjebak oleh lempengan-lempengan batu yang roboh. Ayo, kita bantu dia. Tarik bantalan udara pengangkat dan letakkan di bawah lempengan batu. Putar tombol.
tombol silinder gas untuk memompa bantalan udara. Hebat, penambang selamat. Ayo kita keluar dari tambang. Momo, kita telah membantu penambang keluar. Ayo kita kirim dia ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. Yeay, kerja yang hebat. Tugas penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika pekerja melindungi mulut dan hidungnya dari debu yang terhirup saat ada yang runtuh? Kamu benar. Apakah benar jika Hoho tetap menjauh dari reruntuhan? Apakah benar jika Hoho tetap menjauh dari reruntuhan? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika pekerja memukul pipa untuk meminta bantuan jika mereka terjebak dalam reruntuhan? Apakah benar jika pekerja memukul pipa untuk meminta bantuan jika mereka terjebak dalam reruntuhan? Kamu benar, luar biasa. Terjadi ledakan di pabrik. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Terjadi kebocoran zat berbahaya di pabrik. Kita harus segera memberikan pertolongan. Momo, kamu akan mengevakuasi kerumunan itu. Hank dan aku akan menangani zat berbahaya yang bocor. Temukan pekerja terlebih dahulu dan bawa mereka ke zona aman. Terjadi kondisi darurat di pabrik. Ikuti saya ke zona keselamatan. Kerumunan telah dievakuasi. Ayo kita periksa ruang terbuka pabrik. Rakit alat pemadam api busa terlebih dulu. Buka keran. Padamkan api dengan pipa semprot busa.
zat-zat berbahaya masih di dalam pabrik. Kita harus mengeluarkannya untuk mencegah bencana lanjutan. Zat-zat berbahaya bocor. Gunakan ganjal kayu untuk menghentikan kebocoran terlebih dulu. Zat-zat berbahaya telah dipindahkan ke tempat aman dan pabrik sudah bebas dari bahaya. Tugas pemadaman api selesai. Apakah benar jika Whiskers menutup hidung dan mulutnya dengan handuk saat ada gas berbahaya yang bocor? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari tempat kecelakaan saat terjadi kebocoran gas beracun? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika Ho-Ho mengamati ledakan saat terjadi? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar, luar biasa. Mengamati ledakan tidaklah benar. Seseorang terperangkap di atas pohon. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Kondisi darurat, bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Whiskers memanjat pohon dan tersangkut di atas. Oke, ayo kita bersiap memanjat pohon. Ayo kita memanjat pohon dan bantu Whiskers turun. Potong cabang-cabang ini dengan gunting. Thank you.
laba-laba bergelantungan di pohon. Usir mereka terlebih dulu. Ada beberapa burung, cepat usir mereka. Whiskers, jangan takut. Aku akan mengencangkan tali dan membantumu turun. Geser panah dan kaitkan tali ke tangkai pohon. Berbahaya memanjat ke ketinggian. Hati-hati agar tidak jatuh. Aku tidak akan pernah berani memanjat tinggi-tinggi lagi. Keselamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika Whiskers memanjat pohon untuk bermain tanpa pengaman? Itu bukan jawaban yang benar. Kamu benar, luar biasa. Memanjat pohon sangat berbahaya. Apakah benar jika Whiskers memanjat lemari di rumah? Apakah kamu benar? Luar biasa. Lemari mudah roboh. Anak-anak tidak boleh memanjat lemari. Apakah benar jika Ho-Ho memanjat jendela menggunakan kursi? Kamu benar, luar biasa. Jangan memanjat jendela semaunya. Telepon berdering. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Telepon berdering. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Sedang dilanda banjir. Banjir telah menyapu rumah-rumah. Cepat datang dan bantu kami. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Banjir melanda kota. Warga terjebak dalam banjir. Momo, aku akan berangkat melakukan penyelamatan. Kamu dapat menunggu di darat kalau-kalau aku memerlukan bantuan. Ayo kita siapkan perahu penyelamatan darurat terlebih dulu. Perahu penyelamatan sudah siap. Ayo kita berangkat. Kendarai perahu penyelamat untuk menemukan warga yang terjebak. Geser untuk menghindari rintangan-rintangan ini. Tolong! Ada orang dalam air. Cepat, bantu mereka keluar dari air. Tolong!
di atap mobil meminta tolong. Cepat pergi ke sana untuk menolongnya. Tarik warga yang terjebak ke atas perahu penyelamatan. Pakailah jaket pelampung, utamakan keselamatan. Bantaran sungai. Isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir. Tumpuk karung pasir untuk mencegah banjir agar tidak mencapai daratan. Penguatan bantaran sungai selesai. Banjir tidak akan merendam bantaran sungai lagi. Kiki, semua warga yang terjebak dalam banjir telah diselamatkan dan banjir telah surut. Tugas penyelamatan selesai. Apakah benar jika Whiskers memanjat atap sementara untuk tetap aman setelah banjir merendam rumah? Kamu benar. Apakah benar jika Whiskers memisahkan diri dari tim penyelamat selama evakuasi banjir? Kamu benar, luar biasa. Saat ada bahaya, jangan jauh-jauh dari tim penyelamat untuk memastikan keselamatan dirimu. Apakah benar jika Whiskers memanjat tempat yang lebih tinggi saat terjadi banjir? Kamu benar.